bongkar lagi bos. Ini dia, ada sebuah mouse wireless mereknya HP ya. Sebelumnya welcome back, bertemu lagi di Achen Channel. Yups, channelnya bongkar-bongkar dan segala macam. Yups, ini dia mereknya HP Invent ya. Buat yang penasaran daleman mouse wireless itu seperti apa, akan saya bongkarin ya. Kebetulan ada mouse nganggur ya, jadi saya bongkar aja biar gak penasaran gitu ya. Kita bongkar receivernya dulu ya, yang USB ini nih. Untuk cara bongkarnya juga cukup mudah ya. Cukup dicongkel aja ya, pakai itunya tuh, ada pengait-pengait sih, cuma saya congkel aja pakai itu, pakai cutter juga dicongkel, pakai obeng min atau di sobek ini pakai cutter juga bisa ya. Kebetulan tuh udah saya sobekin jadi mudah. Itu dia. Nah ini dia untuk dalamnya tuh, dia bagian chipnya juga cuma chip kecil ya, chip SMD, SMD juga iya, kayak chip SMD ya, ada yang bukan SMD juga sih. Nah itu dia untuk chipnya yang hitam itu tadi tuh, kita nanti saya liatin ya. Nah dia agak bisa dilepasinnya, dicabut juga kerasnya juga bisa, jadi saya liatin aja nih dari sini. Nah itu dia tuh yang hitam itu chipnya tuh, kalau dalam bahasa Sunda tuh ICT kotok ya. Nah menurut bahasa Sunda mah karena tuh ICT kotok, kita tuh yang penonton ya, yang nonton ya, namanya tuh ICT kotok. Itu cuma nempel doang tuh ya, hitam tuh yang hitam nyemlok gitu ya. Nah itu tuh, itu buat bagian wireless receivernya ya. Nah oke, udah saya liatin ya. Selanjutnya kita bongkar bagian mouse-nya ya. Mouse-nya tikusnya berit, dan bagian berit tuh ada handap di bawahnya tuh, ada itunya bagian baut ya. Itu dua lubang baut. Kita copotin dulu ya baut-bautnya. So, kalau udah copot, nanti ada pengait lagi tuh di tengah-tengah itu tuh. Bentar ya, nanti saya tunjukin ya. Nah itu diangkat juga gak bisa tuh. Nah itu dia tuh di tengah-tengah itu tuh, lubang itu tuh yang tunjukin. Nanti saya tunjukinnya pakai itu chat. Nah itu dia, bisa dicolok juga ya di bawah, di itu pengaitnya dicungkilan ke tengah atau langsung plok, coplok langsung copot ya. Nah itu langsung langsung copot ya, kalau udah renggang aja. Nah digeserin sambil ditekan ya tuh, bisa dilihat iya. Nah itu dia tuh, agak susah juga sih, tapi susah gampang lah. Nah kalau udah keangkat tuh tinggal diangkat doang iya. Kita liatin, bisa disimak aja ya, buat kawan-kawan semua bisa disimak ya videonya. Nah itu dia udah copot ya, langsung copot kan mudah tuh, cuma pengait doang. Nah oke guys, ini dia kayak tengkorak ya, kayak tengkorak itu ikan atau kepala manusia ya, kayak ketengkorak. Iya keren lah. Selanjutnya kita copotin bagian mana lagi ya, bagian ini nih, bagian bawahnya juga tinggal copotin juga ya, tinggal diangkat aja tuh. Kalau susah pakai pensil juga ya, diangkat. Nah langsung copot kan, super mudah ya, super simple ya, tuh jadi serem kayak tengkorak. Nah selanjutnya kita apa lagi. Nah ini dia bagian daleman mouse nya ya, bagian daleman mouse wireless. Nah itu dia ada dua chip ya, dua chip dikotok lagi, chip IC dikotok ya. Iya itu kita tahu sih nama chipnya tuh, gak tahu apa itu bagian sensor ya tuh. Itu circle on off tuh yang tengah. Nah itu tuh bagian sensornya ya, dua cuman diceplokin doang tuh kayak telur dadar ya. Nah itu dia. Nah ya gitu. Nah oke guys, kalau ada yang ingin tanyakan silahkan di kolom tulisan di kolom komentar ya. Nah itu dia ditunjukin tuh dua chip ya, yang itu dua chip yang di receivernya, yang kayak kabel USB, bukan yang colokan USB. Nah yang ini satu chip ya, kecil-kecil seberapa itu bisa nerima sinyal ya dari yang begituan, canggih-canggih lah.
benar-benar canggih, keren-keren. Jadi udah tunjukin ya. Nah, oke okay guys, mungkin itu saja ya video dari saya. Kalau suka boleh like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe juga ya, biar bisa makin banyak lagi update-update selanjutnya, biar makin semangat. Guys, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.